kabar? Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing gimana cara aku merawat kulit tubuh aku agar tetap sehat, ternutrisi, dan juga cerah. Jadi, aku memakai serangkaian produk body care dari Scarlet Whitening, yaitu yang terdiri dari body scrubnya yang varian romansa, dan juga ada shower scrub yang varian jolly, yang ini terbaru nih guys. Dan terakhir adalah menggunakan body lotion yang varian jolly. So, bagi kalian yang penasaran, yuk ikutin aku body care rutin bersama Scarlet. Step yang pertama, kita menggunakan body scrub. Di sini aku menggunakan body scrub dari Scarlet yang varian romansa karena wanginya ini cocok banget di aku. Wanginya itu soft. So, bagi kalian yang suka dengan wewangian yang soft, kalian bisa coba yang varian romansa. Nah, untuk body scrub dari Scarlet ini sudah mengandung glutathione dan vitamin E yang bagus untuk menutrisi, melembabkan, dan juga mencerahkan kulit kita. Lalu untuk cara pemakaiannya mudah sekali. Kita ambil secukupnya scrub, lalu kita apply ke bagian tubuh atau bagian yang kita ingin scrub ya. Di sini aku apply di sini sebagai contoh. Nah, buliran scrubnya ini halus banget ya dan tidak menyebabkan iritasi. Jadi cocok banget buat kalian yang memiliki kulit yang sensitif. Setelah itu, kita diamkan selama 3-5 menit atau setengah mengering. Setelah itu, kita gosok perlahan-lahan. Nah, kalian bisa lihat ya, semua kotoran dan juga sel-sel kulit mati mudah sekali terangkat dan gak sakit sama sekali pas lagi nge-scrub begini. Nah, kalian bisa melakukan scrub seminggu itu 1-2 kali. Setelah itu, aku akan bilas dengan air. Setelah aku bilas, aku merasa kulit aku menjadi lebih halus dan juga lebih lembab. Dimana body scrubnya ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati, menjaga kelembapan kulit kita, mencerahkan kulit kita, menghidrasi kulit tubuh kita, kemudian juga dapat membantu kita untuk meregenerasi kulit dan dapat membantu melancarkan peredaran aliran darah serta sebagai sarana untuk relaksasi tubuh karena aromanya yang benar-benar wangi dan juga soft. Step kedua, kita akan memakai shower scrub yang varian Jolly, di mana shower scrubnya ini wanginya mirip dengan body lotionnya, yaitu terinspirasi dari YSL Black Opium. Nah, untuk shower scrubnya ini sudah mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen yang bagus untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit kita. Shower scrubnya ini mengandung butiran halus yang dapat membantu kita memaksimalkan saat membersihkan tubuh kita, dimana kalian bisa memakai shower scrubnya ini setiap hari. Manfaat dari shower scrubnya ini selain membantu kita memaksimalkan saat membersihkan tubuh, dapat juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati, kulit menjadi halus setelah kita melakukan eksfoliasi, dan juga melembabkan kulit tubuh kita dan juga mencerahkan kulit tubuh kita. Step yang ketiga adalah body lotion. Di sini aku pakai yang varian Jolly, di mana varian Jolly ini terinspirasi dari wangi parfum YSL Black Opium. Jadi sama dengan shower scrubnya yang tadi sebelumnya aku udah pakai. Nah, bagi kalian yang ingin membawa traveling body lotionnya, kalian gak usah takut karena ini aman banget, gak bakalan bocor. Ada kunci pengamannya, di mana kalian juga bisa lihat di sini ada open dan juga stop. Kalau misalnya kalian putar ke arah stop, produknya ini nggak akan keluar sama sekali. Tapi kalau kita buka ke arah open, baru bisa keluar. Jadi benar-benar aman untuk dibawa pergi kemanapun. Untuk body lotionnya mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Setelah melewati proses eksfoliasi, kulit tubuh kita membutuhkan nutrisi kembali. Untuk itulah kita perlu memakai body lotion
di mana kalian bisa memakai body lotion ini setiap hari. Nah, body lotion Scarlett ini mudah sekali menyerap di kulit dan juga tidak lengket sama sekali. Nah, ini dia bedanya. Kalian bisa lihat, kulit aku yang memakai Scarlett menjadi lebih cerah dibandingkan yang belum memakai body care dari Scarlett. Manfaat dari body lotionnya, selain dapat membantu mengembalikan kelembapan kulit, dapat juga untuk mencerahkan, menutrisi, dan juga memberikan keharuman yang tahan lama. Jadi harumnya ini benar-benar seharian, guys. Untuk hasil yang maksimal, aku menyarankan kalian memakai serangkaian body care dari Scarlett, apalagi cuma 3. Dan produk ini sudah benar-benar aman, memiliki nomor BPOM, tidak dites pada binatang, serta tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Serta yang pasti, ini bahkan aman untuk dipakai ibu yang sedang hamil dan menyusui. Nah, jadi itu cara aku untuk merawat kulit tubuh aku menggunakan body care dari Scarlett. Jadi gampang banget ya, cuma 3 step. Dimana bagi kalian yang mau order, kalian bisa langsung pesan di sini. Aku akan sertain linknya di description box, pastiin kalian buat ngecek. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari cara untuk merawat kulit tubuh. Dan sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share video ini. Dah.